Wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semua? Hebat. Pertamanya, terima kasih kepada MC kita yang handsome. Dan okey, hadir saya di sini eh. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada syarikat Elkin. Dan ribuan terima kasih juga kepada upline saya yang tak jemu-jemu datang berjumpa saya walaupun 8 tahun dia mengikuti saya. Akhirnya dia berjaya juga, iaitu MTCM Haji Jamaluddin dan MTCM Wajar. Walaupun sehebat mana pun dia, saya tidak lupakan orang insan yang paling berpengaruh pada saya, iaitu isteri kesayangan saya. Okey, saya sebenarnya pertama kali saya attend ESM meeting ni. Kerana saya sebenarnya sedia maklum, saya pegawai kanan dalam kerajaan negeri Johor, memang sangat sibuk dengan tugas. Tetapi saya sangat tertarik dengan perkongsian ataupun seminar tadi dalam tajuk yang kedua, merendah diri, kosongkan diri anda. Di situ saya sangat tertarik. Bayangkan pada satu ketika saya sebagai pegawai daerah Mersing pada tahun 2012. Saya dengan merendah diri, saya pergi ke rumah seorang Cina nelayan di Endau Mersing. Di Endau Mersing, saya tak sangka lah, saya dah tutup apa. Walaupun saya orang nombor satu di daerah. Pegawai daerah, orang nombor satu di daerah. Saya sampai ke sana, saya tak sangka. Mula-mula je, yang bawa saya adalah saya punya pegawai Cina, pegawai urusan Cina daerah. Dia terus cakap, masa tu saya dipanggil Tuan Dio. Tuan Dio, saya hari ni banyak om. Kenapa? Saya sudah 40 tahun lebih, inilah first time Tuan Dio datang rumah saya. Itu saya nak tunjukkan bahawa kita kena kosongkan diri. Inilah first time Tuan Dio datang rumah saya. Itu saya nak tunjukkan bahawa kita kena kosongkan diri. Itu yang antara yang saya boleh ingat sampai sekarang lah. Kemudian close K200 dengan lactose. Dan saya juga yang masa tu, bayangkan pegawai daerah isikan borang di depan. Dia duduk berdiri dengan perut buncit saja. Itu saja. Saya nak bayangkan benda ni supaya saya nak Gen Y ni semua dapatkan semangat ini. Ataupun saya sebagai seorang DO. Okey. Dan dia kata pasal apa dia nak lactose. Dia ada cakap dengan saya, saya punya bini ni berak banyak busuk lah. Okey, sebab itulah saya perkenalkan lactose. Tapi ada cerita di sebaliknya. Saya lepas balik, lepas 2 minggu dia datang rumah saya. Dia nelayan yang hebat lah di laut dalam. Dia bawa polistrin yang putih tu, 2 polistrin. Dia datang, wah Tuan Dio, saya sangat untung lah sekarang, saya banyak suka hati. Saya punya isteri berak sudah tidak busuk lagi. Saya ingat dia cakap itu. Tapi saya tak buka lah polistrin tu. Dia sudah balik, mesti buka. Ada ikan merah, ada ikan tenggiri, ada 3 ekor lobster. Jadi itu bukan saya rasuah, itu rezeki. Kemudian saya berpindah pada pegawai daerah Muar. Memang sibuk juga, tapi saya masih ada masa lah sambil-sambil. Tapi saya taklah 50% buat kerja saya, fokus saya punya kerja hakiki juga. Sebenarnya sambil-sambil saja. Dan saya di situ saya dah dapat status CCM. Kemudian saya ke Johor Bahru sebagai mayor Johor Bahru. Selama. Tapi di Johor Bahru saya punya tekanan yang sangat-sangat tinggi. Dan saya tidak dapat meneruskan. Saya terpaksa fokus 100% dengan tugas saya yang sangat sibuk. Besar. Daerah Johor Bahru, Bandaraya Johor Bahru sangat sibuk. Hanya isteri saya je yang attend semua meeting. Kemudian, saya sekarang adalah pengurus besar Perbadanan Islam Johor, iaitu JLC Johor. Di mana di bawah jabatan saya ada anak-anak syarikat. Saya tengok di sini
tugas saya tidak begitu sibuk kerana saya ada CEO-CEO di bawah anak-anak syarikat yang boleh menjalankan. Saya memerhatikan saja. Jadi saya ambil peluang tu, ada peluang, saya come back. Saya come back now. Dan sebenarnya saya tinggal lagi 4 bulan, saya akan bersara wajib dengan umur 60 tahun. So saya berazam selepas ini, dan sebenarnya saya boleh nak cuti daripada sekarang kerana cuti saya masih ada 150 hari lagi. So saya sangat-sangat bersemangat, dan baru minggu lepas dengan semangat permulaan, saya dapat seorang downline yang berbangsa India. Saya belasah aja, peduli apa. So saya berharap sebagai macam mana Pahim tadi berkatakan, selepas kita bersara, kita mesti ada aktiviti. Menanya apa yang saya nak dah ada, tapi diberikan peluang sangat besar. Kita rebut peluang yang ada. Saya harap semua akan berjaya. Sama-sama berjaya di Elton. Jaya dengan anda. Jayakan bangsa. Assalamualaikum.